Gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg di Kota Banjarmasin langka. Menurut warga, kelangkaan gas LPG ini sudah terjadi hampir satu bulan terakhir. Di tingkat pengecer, harga gas LPG mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000. Warga yang tidak kebagian gas LPG 3 kg mengaku sementara terpaksa berpindah menggunakan minyak tanah untuk memasak. Sementara pasang komporan. Ada alternatif lain lah Pak, misalnya ada cadangan minyak tanah misalnya Pak? Ada Bang, paling berikan seliter untuk kencan hari Kamis saja kan. Tahu lah yang harga di luar berapaan Pak? Tidak pernah beli keluar Bang, saya. Cuma tahu lah nukohan aja, 17,5. Harganya apa ya Bapak? Bervariasi lah, macam-macam. Ada 30, ada 32, 33, 35. Sampai 40 juga aja dengan ya. Ini kan dia 40. Kalau ngambil di sini gimana caranya Pak? Pakai apa? Ini pakai apa? Kartu. Kartu yang diberi oleh pemerintah itu. Gerakan sini cuman dapat satu. Satu gas. Satu kupon, satu gas. Harganya Rp17.500. Sementara pihak pangkalan gas LPG menyatakan hingga kini tidak ada pengurangan suplai gas LPG dari agen. Dalam satu minggu, pangkalan mendapatkan jatah 400 hingga 450 tabung gas bersubsidi. Kondisinya untuk pangkalan kita murni, Pak ya. Pangkalan kita dari agen, kuota tidak dikurangin sama sekali. Cuman memang kebutuhan atau permintaan dari masyarakat tuh sangat tinggi. Apakah mungkin karena susah dapat dari pangkalan lain ataupun apa, kalau kita kan terbuka Pak ya. Jadi hari ini 200 tabung kita bagi, 200 kupon tinggal pengambilan semua kita kasih. Kecuali yang terlambat dan dia tidak dapat. Memang tempat kita jumlah pembeli lebih banyak Pak dari jumlah tabung yang datang. Kita kan di tengah-tengah 4 kelurahan, jadi habis terus. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, pangkalan gas LPG membatasi pembelian. Setiap pembeli rumah tangga dibatasi satu tabung, sementara pembeli usaha kecil dibatasi dua tabung setiap pembelian dengan harga Rp17.500 sesuai harga eceran tertinggi. Fadlil Sari, Kompas TV, Banjarmasin.